Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, ID Vicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan untuk siang hari ini bertepatan dengan weekend Minggu nih. Di sini ada keceriaan dan potret kebersamaan Mom Aiting dan juga Ayah Rozak yang lagi liburan di Bandung nih, sambil persiapan pernikahan dari anak tercintanya Syifa. Banyak momen indah yang ada di sekitaran Bandung nih, terutama bersama keluarga tercinta. Terlihat di sini Ayah dan juga Mom Aiting sangat menikmati liburan dan persiapan pernikahan dari Syifa ya. Dan kita lihat nih status terbaru dari Mom Aiting menikmati jalan pagi di Bandung. Wow, lagi liburan plus jalan-jalan pagi ya bersama keluarga semuanya. Semoga sehat selalu, semoga diberikan kelancaran, dan semoga selalu rukun dan juga selalu memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Untuk Mom dan juga Ayah Rojak, semoga selalu diberikan keceriaan dan juga kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya Ayah dan juga Mom Aiting yang lagi jalan-jalan pagi ini. Terlihat di sini Ayu Ting Ting dan juga Syifa serta wedding originnya Lukman Karim dan juga Elsa Omri di sini sih melakukan jalan-jalan pagi ini di sekitaran Hotel El Royal Bandung. Dan terlihat di sini Ayu Ting Ting sangat menikmati ya perjalanan paginya bersama Syifa dan juga timnya nih. Sehat selalu untuk Ayu, semoga selalu diberikan kelancaran dan juga kelimpahan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Syifa, semoga usaha dan juga pernikahannya lancar terus. Amin ya Rabbal Alamin. Dan inilah sedikit gambaran dari suasana Hotel Royal Bandung yang sangat bersih, nyaman, dan juga makanannya enak-enak nih. Dan di sini juga terlihat nih kemesraan dari Ayah dan juga Mom Aiting yang selalu dibagikan melalui Insta story-nya. Kebersamaan bersama keluarga sepertinya hal yang paling penting nih. Kebersamaan bersama keluarga adalah suatu yang sangat berharga dalam sebuah hubungan ya. Lanjut lagi nih, setelah jalan-jalan sehat pagi dilanjut dengan menu sarapan pagi yang juga enak banget nih ya di El Royal Hotel Bandung. Bagi siapa semua nih yang lagi di Bandung, langsung mampir aja deh di Eloyar Bandung yang insya Allah ketemu nih sama Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Dessert dan juga makanannya wah enak-enak banget ya. Sepertinya sehat selalu untuk semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan inilah beberapa menu makanan yang ada di El Royal Hotel Bandung. Dan ini juga kebersamaan Ayu Ting yang sedang mempersiapkan pernikahan dari adik tercintanya Syifa dan juga Nanda Fahrezi. Bagi sama semua, inilah beberapa dokumentasi foto dan video yang Mimin sajikan untuk sahabat semua. Dan inilah persiapan semalam ya. Dan inilah obrolan bincang persiapan pernikahan Syifa yang ada di Bandung nih. Dan terlihat di sana kebersamaan yang sangat luar biasa yang dijalin oleh keluarga dari Ayu Ting Ting. Dan ada status terbaru nih dari sang peraja busana dan juga perias, Adi Rustana. Kakak ketemu gede Ayu Ting Ting, sehat selalu kak. Terima kasih Adi Rustana yang selalu siap dan setia menemani Ayu Ting Ting ya. Dan Lilia Liut berobat, selamat malam minggu guys. Selamat malam minggu untuk semuanya. Selamat berlibur dan selamat weekend untuk semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan nih, terutama untuk Aiting Lesius di dimanapun berada. Sehat selalu dan salam kompak selalu ya. Oke sahabat, inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting pagi ini di Minggu Ceria. Minggunya bersama keluarga dan juga sahabat-sahabat tercinta. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai kegiatan Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Dan insya Allah
Semua yang disajikan adalah sesuai dengan fakta ya, dan tidak ada intrik apapun. Jadi bagi sahabat semua yang ingin mengetahui kegiatan Ayu Ting Ting sehari-hari, jangan lupa selalu dukung channel ini, karena tanpa kalian Mimin tidak akan menjadi apa-apa. Oke sahabat semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan ya. Sarapan habis jalan makan. Gimana? Buang ya, kalori. Jalan-jalan. Ke kota Paris. Lihat gedung ke Paris Barke. Esa. Kita di Jonggol. Kita lagi jalan pagi di dekat hotel. Seru banget. Braga. Itu Braga. Kita lagi jalan pagi di dekat hotel. Kita di Jonggol. Kita lagi jalan pagi.
banget ini salad. Terusnya bubuk. Esa selamat makan ya. Sarapan habis jalan makan. Buang ya, kalori. Esa, makasih Esa. Sukses sehat terus Esa. Ayo, dadah. Dadah, makasih semuanya. Fotografer semuanya terima kasih. MC-nya terima kasih semua. Makasih banyak. Tenda lucu untuk Ikis. Wow. Sedang. Yeay.
you. Jeng jeng. Thank you, Royal Hotel Bandung. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Sami-sami, ini Umi. Umi mau nyobain cuanki Bandung ya. Tuh, baru-baru ya. Ayo cobain, kagak boleh diet. Bener, harus dong sehari dong. Coba lihat teh. Nih, before, after. Beda. Gimana, A? Oke. Oke dong. Doro aja lah. Mana suruhnya? Kesini kirinya mendingan lu nggak begini. Oke apa ide? Oh ini aja biar enak. Film Jungkook.